dah baca, kenapa nak baca lagi kan? Dia kan ada depan mata. Tapi masalahnya aku tak boleh baca lagi. Kenyang. Banyak tu makan dia. Biar. Biar, please. Saya rasa Tengku benda pergi jumpa doktor, Tengku benda cek balik kepala otak Tengku, saya rasa mungkin dah bergegar sikit. Macam mana Tengku boleh suka sinus yang tak berapa cun tu Tengku? Tahu saya tes Tengku, mana pernah pun pakai tudung. Tu lah pasal. Tak, aku tak tahulah, aku rasa macam dah saya tu cintalah. Dia tak adalah nak kata seksi sangat ke, vogue sangat ke, apa ke, tak adalah. Tapi dah macam tak tahulah, yang macam tu aku suka tu. Dia macam sederhana, dia relax, dia chill. Saya rasa Tengku dah confused dengan perasaan Tengku. Biasalah Tengku, perasaan ni kadang-kadang buat kita confused. Tengku ni bukan cinta, tapi saya rasa Tengku boleh suka dia. Jangan cinta, boleh tak? Kau ni bodoh tak lah kadang-kadang. Kau cuba kau bayangkan, cinta dengan suka kau tu lain. Cinta tu dari hati. Yang suka tu macam kau, semua orang kau nak suka. Semua orang kau nak suka. Saya bukan apa, Tengku. Saya takut Tengku tersalah buat pilihannya. Baru saya tahu kenapa Tengku suka sangat ganas. Sebab apa? Sebab dia jaga Tengku. Dia bagi makan Tengku. Dia mandikan Tengku. Dia bagi Tengku makan ubat. Dia cibukkan Tengku. Segala-gala dia buatkan Tengku. Sebab tu saya rasa perempuan lain tak boleh buat macam tu. Cuma Junita saja yang boleh buat. Kau tahu tak, setiap kali dekat hospital, bila dia datang, dia tengok muka dia macam bercahaya. Aku rasa aman, aku rasa tenang. Sebab aku, selama ni aku sedar, selama ni bukan yang seksi-seksi tu aku cari tu. Bukan yang vok-vok tu semua. Tapi yang macam ni. Jadi kat situ aku pun sedar. Aku rasa ni lah yang orang cakap true love. Apa ni? Apa? True love. Sekejap dulu. Saya nak cek aku ada kepala otak Tengku yang bergegar tentang mana-mana ni. Apa benda? Tengku nak kau dalam tu kan? Tengku. 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 Tengku.
Aku ni, Sam, bila aku fikir-fikir balik, aku dah tak nak dah dating-dating. Sekarang ni, aku tekad apa-apa je aku kahwin terus. Eh, Tengku, jangan gelojo, Tengku. Tengku kena isik dulu. Dia dah ada boyfriend ke tak? Dia dah bertunang ke tak? Dia dah kahwin ke tak? Jangan main redak. Aku tengok dia pun aku dah tahu lah. Confirm tak kahwin lagi. Tengku, Tengku betul ke nak nikah dengan Tengku? Berat tanggungjawab dia, Tengku. Tengku, Tengku tahu tak nak nikah ni bukan takat letak tangan goncang-goncangan Tok Kadi. Lepas tu ambil gambar, tu pakai jumpa gantin, tu belah macam tu. Tak, susah, Tengku. Tengku ni, kau tak cakap banyak tak boleh ke? Ikut je lah cakap orang. Ha, aku dah suruh hantar bunga tu. Lepas tu dah suruh arrangekan untuk dinner apa semua. Itu kira langkah pertama. Langkah seterusnya, kita teruskan. Teruskan juga? Masa tu aku tak sabar-sabar nak kahwin. Aku dah tak nampak orang lain. Seronok rupanya bila kita ni betul-betul jatuh cinta. Terasa dunia ni aku yang punya. Tinggallah lara di sini, terpadamlah hati kasih setelah kau pergi. Telah ku kompankan, sudah aku curahkannya, semua kasih suci pada dirimu. Percaya selamanya. Atas sikit. Atas sikit. Yang sebelah kiri tu. Lepas tu ke kanan sikit. Okey, okey, okey. Cantik. Wadi Razan. Dah tak ada dah. Sama tak macam dulu? Tetap tak berubah. Awak tahu tak apa yang menyelamatkan saya? Aku tak sempat baca surat kau tu, Huzi. Aku baru jumpa. Kata-kata awak. Awak tinggal kat mana ya sekarang? Buat masa ni saya tinggal dekat Budget Hotel. Kenapa awak tak tinggal dekat villa awak tu je? Apalah guna ada rumah besar-besar. Pada saya untuk hidup saya sekarang, apa yang saya ada cuma masa. Masa untuk saya habiskan sebaik-baiknya untuk Allah. Saya minta diri dulu sekejap. Nanti saya datang balik. Saya rasa nak jalan-jalan kat bandar ni. Rasa rindu pula.
pakai kereta saya. Saya rasa kalau berjalan lagi seronok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangka saja, rupanya masih ada lagi manusia yang berhati mulia macam awak ni. Ingat dia bagus ke? Nama je sedap Surya tau. Tapi otak dia gelap macam bulagan. Surya Khadijah Parker tu anak Mat Salleh ke? Siapa Tengku Huzi? Berani dilawan aku.